Hey guys, jadi aku lagi sama Livia dan Gogo. Dan hari ini kita pengen jawabin 10 questions dari kalian yang udah kalian komen di post. Kita mulai dulu aja. Pertama ada dari Etnovilla Sari 4475. Siapa yang paling jahil di antara kalian bertiga? Dia dari tadi tuh kritikin gak jelas banget. Okay, terus next. Dari at Free LYRAMPI, di antara kalian bertiga siapa yang paling banyak makan nasi pas karantina? Bobo? Iya. Dia tuh ngasih enggak. Dia sama banget. Kalau ngasih kotak, lo cuma dapet jatah pendamping satu sama apa itu namanya kontesan satu, terus dia nyolong. Jadi kalau misalnya nggak cukup gitu pasti kerjaan dia. Iya. Oh, oke. Okay. Tapi semenjak top 8 aku makan setengah nasi. Mulai diet. Serius. Tapi keras gitu ya. Serius. Oke, okay, terus dari @davina_ayu_ kalau disuruh pilih balas DM fans atau balas komen fans? Sebenarnya random aja sih. Jadi kalau misalnya komen beberapa dibalesin tapi nggak bisa balas semuanya. Kalau DM juga dibalesin tapi nggak bisa balas semuanya. Oke, terus dari @zalfa_zalfas first impression ketemu satu sama lain. Dari aku dulu. Aku pertama ketemu Livia itu pecicilan. Terus gimana ya? Dia kayak gak jadi sekarang. Pertama first impression ketemu Gogo. Sombong, semuanya jelek-jelek. Gak ada yang bagus. Jutek, sombong, terus sombong. Gak bagusnya apa sih? Sedikit bagusnya. First impression gak ada kalau first impression ketawa kayak dia. Terus sekarang gak jelek. Tiga first impression kamu. Kalau ketemu Mami itu kayak bener-bener ih, cantik banget. Siapa dulu nih? Sudah. Mami. Dan Livia dulu deh. Orang lihat Livia itu kayak udah tahu gitu mau iseng. Udah tahu lah. Cicilan, iseng sampai sekarang iseng. Iya kan persis. Eh, kita kolapsi. Udah tahu ternyata masih 12 tahun.
aja. Next dari etnasi I-nya 2, kotak lain bersejarah sekali. Gimana perasaannya udah sukses sekarang dan bisa banyak dikenal orang? Dari gue dulu deh. Ya, perasaannya sih ya senang lah, pasti senang kenal banyak orang. Terus nggak nyangka bisa sampai di sini. Kalau aku nggak nyangka bisa ke rumah artis ya. Sama perasaannya udah sukses. Rasanya tuh seneng banget kalau udah sukses, karena tuh kayak bisa ke rumah artis, bisa kenal sama artis, bisa follow sama artis. Oh my god, itu juga. Ya mungkin kalian nggak tahu sih, kalian pasti tahu ya kalau gimana sih rasanya kalau katanya tadi nggak tahu kalau aku pasti seneng banget karena coba kalian deh, kalau kalian sukses terus bisa banyak dikenal orang tuh pasti rasanya kayak gitu. Tapi ada juga beberapa rasa yang kayak pasti ada yang gak suka gitu kan. Iya. Tapi senang banget. I'm sorry, haters make me famous, okay? Okay. Okay, next. Dari @_rosar_hmlia, kalian bertiga suka lagu apa? Lagu yang sama? Beda-beda lah ya. Beda. Aku paling suka lagu banyak. Best Part, I'll Never Love Again, Shallow, terus Bohemian Rhapsody. Nah, itu sih yang paling main. Billie Eilish semuanya, apalagi yang I Don't Wanna Be You Anymore, Ocean Eyes, Bury Your Friend. Ya, banyak banget. Jadi kayak sama. Billie Eilish the best. Sedep banget, pokoknya sedep banget lagunya. Terus yang kedua, Seven Rings. And also, oh, yeah. Thank You. Oh iya, yeah, Thank You Next juga. Thank You. Next. Gue hampir semua lagu. Gue semua lagu tuh enak banget. Itu kayak leader. Lagu-lagu lama kayak Queen. Yeah. So, hampir semua lagu Queen aku suka. Oke. Next. Dari @aku.lala.manurung, buat Gogo, Joa dan Livia, sejak kapan suka nyanyi dan ikut lomba? Dari aku dulu. Suka nyanyi sebenarnya dari kecil banget, dari umur 4. Itu 4 itu kayak udah benar-benar kayak nyanyi kayak udah kayak nyanyi. Oke, pertanyaan aku. Gak beda. Dan ikut lomba-lomba. Aku kalau dulu tuh ikut lomba-lomba seringan fashion show. Kalau ikut lomba-lomba nyanyi gitu baru mulai dari kelas 4. Soalnya kalau dulu tuh masih lebih fokus ke fashion show. Tapi tetap suka nyanyi. Oke, Livia. Oke. Pokoknya enggak usah apa-apa. Oke, jadi pakai lagi kayak gini. Kayak gini. Rambut kayak gini. Oke, lanjut. Jadi aku suka bernyanyi dari umur 3 tahun. Dan aku ikut lomba pertama kali itu, pertama manggung. Ini pertama kali banget loh ini. Iya, tahu. Ini kayak berulang kali. Oh my god. Tahu dari tadi udah bilang kayak berulang kali gitu. Ya udah. Aku tuh langsung di box gitu, dia ice. Oh my god. Makanya you udah gak usah kebanyakan cewek. Jadi itulah. Ya udah ya. Lanjut. Kalau aku suka nyanyi dari umur 2,5 tahun. Tapi kalau lomba ya. Manggung, dia manggung.
Ulang, siapa penyanyi yang paling kalian suka di Indonesia? Aku dari Gogo dulu deh. Harus dari Indonesia apa? Iya, di sini. Apa ya dari mana? Tapi di sini Indonesia. Judika aja. Oh, kalau aku Teh Ocha. Oh my god, that's my super idol girl. Kayak benar-benar gak bisa dijelasin, tapi emang kalian jangan lupa ya nonton. Jawab Teh Ocha doang, itu susah banget, panjang bisa saya. Kalian jangan lupa ya nonton di YouTube. Ada di channel aku. Udah iya, aku di channel aku dibuat sama Teh Ocha yang lagi blasting dudu. Jangan lupa ya, iya Lydia, iya. Teman-teman kalian, komen juga. Komen di Vichan. Yaudah. Aku personally lebih suka Kalau penyanyi Indonesia gitu, personally tuh lebih suka yang baru-baru gitu loh. Jadi kayak Kak Jody, kalau kayak keluaran idol. Kak Marian, kayaknya lebih ke Kak Marian, karena dia ya. Kak Marian. Iya. Kiki Karian. Kiki the. Oke, lanjut. Next dari @sandayulianti_31. Siapa yang jarang mandi di antara kalian bertiga? Gogo. Aku udah hari sekali. Tuh. Mandi 3 sekali. Aku, untuk kalian semua jangan diteladani ya. Harus teladani saya. Jadi satu hari mandi 2 kali. Ya emang mandi 2 kali. Satu hari mandi 2 kali. Dan kalian tuh bakal kotor-kotor gitu. Oh my god. Makanya pakai shampoo bla bla bla. Tip. Ya emang mandi sehari 2 kali cuma. Iya. Kalau keramas itu aku 2 hari sekali. Kayaknya kalau yang jarang. Kalau Livia, kalau Gogo itu biasanya di karantina sekali masuk karantina itu belum. Iya enggak sih? Masuk ke kamarnya. Kalau aku ada Aisyah kan. Kalau aku Sojutek sombong. Ininya sombong enggak? Itu dia, aku enggak boleh lihat HP-nya doang bentar. Enggak boleh nyentuh sekali pun kayak gini ini enggak boleh. Udah lanjut jangan curhat. Kapan, hari apa, jam berapa, tanggal berapa? Itu foto. Ya udah lanjut aja. Bye bye. Jadi itu udah semuanya, semua questions yang kalian udah komen di postannya aku. Jangan lupa nonton Q&A juga yang punya aku ya. Ya yang ada di channel aku. Ntar itu beda lagi, tapi kita semua bukan. Thank you guys semuanya buat yang udah nonton. Yang enggak di skip, pokoknya jangan di skip. Jangan kalau ada iklan jangan di skip. Jangan di skip. Jangan sampai kalian para si inem bakalan marah kalau kalian nge-skip bagian inem. Oh iya. Oke, siap.